Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini, saya akan berbagi desain tweetbone jadwal imsakiyah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, saya akan berbagi dua desain jadwal imsakiyah. Untuk kedua desain ini saya bagikan secara gratis, teman-teman, formatnya Corel. Di video ini juga akan saya sampaikan bagaimana cara mengedit ulang, teman-teman, jadwal imsakiyahnya. Di sini saya sudah membuat jadwal imsakiyah untuk Samarinda dan sekitarnya. Nanti di video ini akan saya sampaikan bagaimana cara mengedit ulang jadwal imsakiyahnya ini. Dan bagaimana cara mendownload jadwal imsakiyah sesuai dengan domisili teman-teman semua. Untuk mengedit jadwal imsakiyah ini kita menggunakan aplikasi Excel, teman-teman. Jadi nanti Corel dan Excel akan kita gabungkan di desain kita ini. Bagaimana cara mendapatkan kedua desain ini? Silahkan teman-teman kunjungi tutorialduan.com. Sebelum teman-teman mendownload, silahkan teman-teman download dulu jadwal imsakiyah sesuai domisili teman-teman semua. Cara mendownload jadwal imsakiyah sesuai dengan domisili teman-teman semua di sini, teman-teman. Untuk mendownload jadwal imsakiyah format Excel, teman-teman cukup klik ini. Download di sini. Maka terbuka websitenya, teman-teman. Seperti ini. Lalu ke bagian bawah, tengah. Ini, teman-teman. Pilihnya adalah jadwal sholat. Maka akan terbuka di bagian bawah sini, dua buah jadwal. Teman-teman, pilihnya adalah jadwal imsakiyah. Nah, di sini teman-teman tentukan dulu provinsinya. Misalkan saya pilih provinsi Jawa Timur. Terus kabupaten kotanya saya pilih misalkan Mojokerto. Nah, untuk melihat jadwal imsakiyahnya sebelum di-download, teman-teman bisa klik di sini. Maka akan terbuka jadwalnya, teman-teman. Ini 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Oke ya. Nah, untuk mendownload format Excel-nya, teman-teman klik ini. Maka akan terdownload secara otomatis di sini. Bagian bawah. Oke ya. Kita lihat hasil downloadannya, teman-teman. Ini. Nah, ini. Oke ya. Jadi seperti itu cara mendownloadnya. Kembali ke sini. Cara teori seperti ini, teman-teman. Silahkan teman-teman baca cara teorinya. Nah, terus desainnya ini, teman-teman. Ini desain yang pertama, jadwal imsakiyah Ramadan 1442 Hijriah. Yang pertama formatnya seperti ini. Ini untuk Samarinda dan sekitarnya. Nah, jika teman-teman tinggal di Samarinda dan sekitarnya, teman-teman bisa menggunakan tweetbone ini dengan cara klik di sini untuk memasukkan foto teman-teman semua seperti ini. Nah, untuk desain Corel-nya, teman-teman bisa download di sini, teman-teman. Download di sini. Ukuran desainnya 30x30 cm, ukuran filenya 41,1 MB. Aplikasi yang digunakan minimal Corel X4, teman-teman. Oke, ini link downloadnya, ini passwordnya, karena saya zip ya, teman-teman. Dan sebelum mendownload, saya mohon sedekah Al-Fatihahnya untuk ibu saya, Sumi'ah binti Dasuki ya. Ini format Corel untuk desain yang pertama, seperti ini desainnya. Nah, berikutnya desain yang kedua. Desain yang kedua seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Ini saya gabungkan dengan promosi PBDB. Jadi seperti ini desain yang kedua. Link downloadnya ini, teman-teman. Ini link downloadnya, passwordnya sama, tutorialduan.com. Dan jangan lupa sebelum mendownload sedekah Al-Fatihahnya untuk ayah saya, Nurdin bin Ibrahim. Setiap desain, di sini saya kasih link untuk fontnya, teman-teman. Nah, ini link font-font yang unik yang saya gunakan di setiap desain saya. Silahkan teman-teman download dulu ya, teman-teman, linknya. Nah, itulah teman-teman link untuk mendownload dua desain tweetbone jadwal imsakiyah ini.
silakan teman-teman download ya. Baik teman-teman, kita akan mulai bagaimana cara mengedit ulang untuk jadwalnya dan bagaimana cara menyimpan format PNG yang akan kita daftarkan di Tweetbone biar bisa digunakan oleh orang lain dan bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Sebelum kita mulai bagaimana cara mengedit ulangnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, saya buka Corel. Nah, ini desain jadwal Imsakiah format Tweetbone yang saya sertakan promosi PBDB. Seperti ini teman-teman desainnya. Lalu desain umumnya seperti ini yang bisa digunakan oleh orang lain. Tinggal teman-teman mengganti jadwal Imsakiahnya sesuai dengan domisili teman-teman semua. Nah, kita akan coba mengganti ini ya teman-teman, jadwal Imsakiahnya. Cara menggantinya cukup mudah sekali teman-teman. Saya zoom di bagian sini. Nah, teman-teman cukup double klik di sini, double klik di jadwalnya ini teman-teman. Dengan pointernya yang terpilih adalah ini pick tool ya teman-teman ya. Pick tool, cukup double klik, maka akan terbuka format Excel teman-teman. Jadi seperti ini format Excel-nya. Nah, lalu teman-teman buka juga Excel yang teman-teman download tadi yang jadwal untuk wilayah Mojokerto dan sekitarnya. Ini teman-teman, tadi kita downloadnya di sini. Ini dibuka juga. Nah, ini untuk Mojokerto dan sekitarnya, teman-teman ya. Teman-teman copy saja untuk yang ini. Nah, begini. Kita copy, Ctrl C gitu ya. Ini kita minimize. Kembali ke Excel kita ini. Lalu teman-teman paste aja di bagian bawah sini. Di paste gitu. Oke, seperti ini. Nah, untuk ini, yang untuk ini, untuk jadwal apa namanya, terbit ya. Kalau saya buka lagi tadi saya lupa. Nah, ini terbit dan duha kita hapus, tidak kita gunakan ya teman-teman ya. Terbit dan duha berarti yang ini teman-teman, ini nggak kita gunakan, kita delete saja. Hapus. Nah, ini. Nah, teman-teman tinggal mengcopy di sini teman-teman, copy paste di sini. Ini. Nah, misalkan saya ambil dulu, saya letakkan di sini saja. Ini saya cut gitu ya. Saya cut, Ctrl X. Saya letakkan di sini, saya paste. Nah, ini teman-teman. Teman-teman bisa copy paste di sini teman-teman untuk 15 hari di bagian atas ini, untuk 15 hari bagian bawah juga untuk 15 hari, jadi genap 30 hari. Di sini kita ambil yang 15 awal ya. Ini saya copy saja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini kita cut, kita pindahkan ke sini biar kita pisahkan dulu ya. Nah, jadi seperti ini. Oke ya, ini. Ini kita copy, Ctrl C, letakkan di sini, teman-teman. Paste gitu. Oke. Itu baru kita tengahkan, teman-teman. Ini fontnya disesuaikan aja, teman-teman. Saya menggunakan ini Adobe Pen Hilti. Ini kita sesuaikan saja. Atau teman-teman bisa menggunakan font yang lain ya, teman-teman. Lalu di sini kita cek di sini teman-teman, itu 6-nya 06 terakhirnya. Bisa kita cek 1 2 3 4 5 6 7. Untuk sampai 7 ya. Ini kita copy saja. Ctrl C, kita tekan sini sampai hari ke-7. Saya paste. Jadi begitu aja teman-teman. Nah, berikutnya untuk hari ke-8 sampai ke-15,
ini kan sama semua nih, 04 lebih 05 gitu ya. Saya kontrol C, saya letakkan di sini, paste gitu aja. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk cara yang lainnya. Nah, berikutnya yang ini lagi. Kalau untuk yang awal ini 05, ini 05, kita copy paste gitu ya. Nah, yang lainnya ini 04 ya. Kita copy, yang lainnya sama berarti. Kita paste. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Selesai untuk imsaknya, ini kita delete. Oke. Berikutnya untuk subuh kita ambil ini. Kita kontrol X saja. Saya letakkan di sini. Saya paste gini. Kita ambil 15 awal. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Saya pisahkan, kontrol X, saya paste di sini. Ini 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya, 16 nya. Saya copy di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya paste, itu teman-teman. Berikutnya 15, sampai ke bawah 15 juga. Saya copy, letakkan di sini, ini 15. Oke, saya berikutnya yang ini. Ini 15, saya copy, saya letakkan di sini, saya paste. Jadi seperti itu. Nah, yang lainnya 14, saya copy, Ctrl C, saya letakkan di sini, paste. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cara buatnya. Paham ya? Oke, ini sudah selesai subuhnya. Kita delete saja. Berikutnya juhur. Copy, saya mohon maaf, saya cut, Ctrl X, letakkan di sini, saya paste. Kenapa saya letakkan di sini? Untuk gampang dilihat saja teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya Ctrl X, saya paste di sini. Saya copy, ini 2 aja teman-temannya, 2. Ctrl C, letakkan di sini, dua saja. Coba ya. Nah, ini 1 2 3 4. 4 saja. Ctrl C. Sini 1 2 3 4. Paste. Berikutnya yang 11 32. 1 2 3 4 5. 5 saja ya. 1 2 3 4 5. Ctrl C. 1 2 3 4 5. Paste itu. Selainnya 11.31, Ctrl C, 1, 2, 3, 4, maaf selainnya, 1, 2, 3, 4, paste, seperti itu, sudah selesai untuk 15 hari pertama. Berikutnya ini lagi, 3, 1, 2, Ctrl C, di sini 2, paste. Sini 11.30 sampai akhir. Ctrl C sampai akhir. Kita paste. Seperti itu. Ini sudah selesai. Saya delete. Berikutnya asar. Asar. Ctrl X. Paste di sini. 15 pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ctrl X, saya pisahkan seperti ini. 14, 52. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Saya Ctrl C, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya paste di sini. Oke. Okay. Nah, berikutnya 51 sampai akhir. Ctrl C, saya paste di sini. Oke, yang ini 51 1 2 3 4 5. Ctrl C, 1 2 3 4 5, saya paste.
Yang lainnya 14.50 sampai akhir. Saya copy sampai akhir. Paste. Oke, seperti itu. Ini udah selesai. Saya delete. Berikutnya maghrib. Ini untuk wilayah Mojokerto dan sekitarnya teman-temannya. Saya kontrol X saja. Saya klik di sini, saya press. Kita pisahkan 15 yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya kontrol X, saya pisahkan di sini 17, 3, 2, 1 aja. Saya kontrol C di sini, press 17.31, 1.23, Ctrl C, 1.23, saya press di sini. Berikutnya 17.32, Ctrl C, saya press di sini. 17.29, 1.233, Ctrl C, 1.233, saya press. Berikutnya 17.28, 3, saya kontrol C, 1.23, saya press. Oke, berikutnya yang terakhir 17.27, saya kontrol C, saya press. Nah gitu. Di 15 terakhirnya, ini untuk maghribnya, kita cek lagi 17.26, 1.23, 3 ya, Ctrl C, 1.23, saya press. 17.25, 1.23, 3, Ctrl C, 1.23, 1.23, saya press. 24, 1.23.45, saya Ctrl C, 1.23.45, saya press. 17.23 sampai akhir. Saya press. Oke, selesai untuk maghrib. Saya delete. Sekarang yang terakhir isya. Saya copy saja gini. Saya control X, saya letakkan kembali di sini. Kita ambil 15 pertama tuh, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Saya control X, saya pisahkan. Yang pertama 1841 ada 2. Ctrl C, saya press. Berikutnya yang 1840 ada 3. Ctrl C, 1.23, saya press. 1839, 1.23.44, saya Ctrl C, 1.23.44, saya press. 1838 ada 3, saya Ctrl C, 1.23, saya press. 1837 ada 3, Ctrl C, saya press. Oke, berikutnya yang 15 terakhir. 1837, 1 di sini, saya press. 1836, 1 2 3 4 5 6, ada 6, Ctrl C, 1 2 3 4 5 6, saya press. Terus 1835 sampai akhir, Ctrl C, 1835, press. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu ini kita senterkan. Kita senterkan seperti ini. Pilihnya adalah center. Juga sama, pilihnya adalah center. Fontnya kita ganti ya, kita ganti Adobe yang mana tadi? Ayo ini. Oke, fontnya samakan. Adobe Fonty. Oke, seperti itu. Lalu ini kita kasih warna berbeda untuk imsaknya. Saya ambil warna ini. Lalu ini maghribnya kita kasih warna berbeda juga. Kasih warna merah. Ini juga sama, kita kasih warna berbeda. Ini juga sama, kita kasih warna merah. Oke, seperti ini.
Nah ini jangan lupa di delete teman-teman, jangan lupa di delete. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman close Excel-nya, maka akan kembali ke desain format Corel kita. Close, kita buka. Nah ini teman-teman, ini sudah modelnya sudah yang tadi jadwal Mojokerto seperti ini. Lalu di sini dirubah sini tulisnya Mojokerto itu teman-teman. Nah, oke, tinggal di save ya teman-teman, tinggal di save lalu disimpan formatnya PNG seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ini kurang besar atau kurang tinggi teman-teman, tinggal klik aja di sini, tinggal ditaikkan begini teman-teman. Nah, diatur aja misalkan kurang ke bawah. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Tinggal simpan formatnya PNG. Nah, misalkan ini saya simpan ya. Saya seleksi semua begini. Lalu teman-teman pilih file, export. Nah, di sini kita letakkan misalkan nama desainnya jadwal atau desain Tweedbone jadwal Imsakiah 1442 Hijriah. Saya kasih keterangan Mojokerto. Kebetulan Mojokerto ini tempat lahirnya ibu saya. Lalu jangan lupa dipilih save as tipenya PNG tanpa background maksudnya. Ini wajib dicentang jika ada desain lain di luar sini. Karena tidak ada nggak perlu, nggak apa-apa. Lalu saya pilih export. Di sini color modenya RGB teman-teman. RGB, ini kan tanpa background ya. Terus resolusinya saya pilih 300. Filenya 2,95 mega. Lalu saya oke. Sudah tersimpan formatnya PNG. Nah kalau yang ini teman-teman caranya sama juga teman-teman. Caranya sama juga. Teman-teman tinggal mengganti nama SMK atau SMA gitu ya. Terus jurusannya di sini. Jurusannya kalau teman-teman ingin mendesainkan promosi untuk sekolah tertentu gitu ya. Promosi PBDB. Jadi, seperti itu teman-teman tinggal menambahkan di sini, mengganti alamat media sosialnya di sini. Oke ya, seperti itu. Nah, kita akan mencoba mendaftarkan desain kita ini tadi. Desain kita ini tadi di Tweedbone. Untuk mendaftarkan biar bisa digunakan oleh orang lain, teman-teman, itu teman-teman masuk ke situsnya Tweedbone's. Nah, di sini ada situsnya Tweedbone's. Saya menggunakan situs ini, teman-teman. Klik saja di sini. Kita akan buka situsnya. Oke, situsnya seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya sudah masuk di apa namanya akun saya teman-teman. Kalau misalkan belum punya akun ini teman-teman tinggal daftar saja. Daftarnya cukup memasukkan alamat email dan password gitu aja. Oke, kita buat campaign ya teman-teman ya. Kita mulai campaign, membuat campaign. Cara membuat campaignnya seperti apa? Klik di sini teman-teman, tinggal mulai buat campaign jika teman-teman sudah mempunyai akunnya. Kita buat campaign di sini. Nah, di sini kita masukkan ini. Misalkan saya masukkan URL-nya jadwal misalkan Imsakiah Mojokerto misalkan. Saya buat begitu ya. Saya tambahkan di sini 1442 Hijriah gitu. Gak apa panjang-panjang ini nggak apa juga. Ya lebih pendek lebih bagus sebenarnya. Di sini saya ketikkan jadwal Imsakiah Ramadan 1442 Hijriah untuk Mojokerto. Oke ya, seperti itu. Lalu di sini deskripsinya kita copy saja ini. Copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S.
Balkan dan sekitarnya. Oke, seperti ini. Terus tagnya kita tulis misalkan jadwal Imsakiah Mojokerto, misalkan gitu. Yang pertama seperti itu. Lalu kita masukkan lagi jadwal Imsakiah Ramadan 14. Kita bisa copy atau ambil yang sudah ada. Jadwal Imsakiah. Jadwal Imsakiah 1442 Hijriah. Ya. Masukkan lagi. Jadwal Imsakiah Ramadan 2021 misalnya, seperti itu. Oke, cukup seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar yang telah kita simpan formatnya PNG. Di sini kliknya teman-teman, klik di sini. Kita ambil yang ini tadi kita buat ya. Open. Maka akan tersimpan di sini. Seperti ini sudah jadi. Selanjutnya kita bisa tambahkan lagi sini captionnya, samakan saja dengan caption yang di sini. Nah, ini saya copy, saya paste di sini, saya enter. Marhaban, saya tambahkan ya, ya Ramadan, koma, mohon maaf lahir dan batin, itu aja. Jadi seperti itu, baru kita mulai champion. Ini proses mengunggah teman-teman hingga 100%. Oke, udah jadi teman-teman. Ini yang format tweetbone yang baru kita buat. Nah, ini teman-teman. Ini yang sudah saya buat sebelumnya, sudah saya masukkan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. Ini untuk Mojokerto dan sekitarnya. Kita akan mencoba menggunakan teman-teman. Kita klik di sini, kita akan masukkan gambar. Nah, jadi seperti ini teman-teman formatnya. Menambahkan gambar teman-teman cukup klik di sini, pilih foto. Nah, lalu kita pilih gambarnya. Misalkan saya ambil gambar ini. Nah, untuk mengecilkan gambarnya teman-teman tinggal scroll aja, scroll menggunakan mouse teman-teman semua, gambarnya bisa kecil. Kalau misalkan terlalu kecil kita besarkan lagi. Nah, seperti ini tinggal digeser-geser teman-teman. Sudah seperti ini, misalkan sudah pas posisinya. Kita kurang besar, kita besar dikit, kita atur lagi. Oke, jangan kena objek ini, tapi di luar sini kita untuk menurunkan nilainya seperti ini. Lalu teman-teman pilih crop. Setelah di crop, lalu teman-teman pilih download atau klik download untuk mengambil gambarnya. Siap kita taruh di media sosial kita. Download. Nah, ini teman-teman yang bisa kita gunakan di media sosial kita. Yang telah ada fotonya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Oke, jadi seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin mempromosikan atau ingin berbagi tweetbone ini, teman-teman bisa membagikan URL teman-teman semua di sini. URL-nya teman-teman, teman-teman bisa bagikan. Klik di sini, teman-teman bisa bagikan di media sosial teman-teman semua. Atau teman-teman bisa kembali ke awal ini. Nah, teman-teman bisa mengcopy ini URL ini, bisa kita bagikan di WhatsApp misalkan atau di media sosial yang lainnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itulah teman-teman desain tweetbone jadwal Imsakiah Ramadan 1442 Hijriah.
Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.